Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Minka. Selamat menjalankan kembali aktivitas hari Senin. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Di video kali ini kita akan membahas update berita dari Hari Putra yang puji seorang wanita salah satu peserta Dangdut Akademi Asia 6 nih Besti. Selain pujian, Hari Putra juga mengungkapkan kalau sudah biasa dijodohin. Waduh, kira-kira siapa yang dijodohin sama Hari Putra ya Besti? Yuk, daripada penasaran, kita tonton videonya sampai selesai. Pesona Hari Putra memang tak pernah lepas dari sorotan warganet nih Besti. Apalagi setiap ada penampilan maupun acara apapun itu, pasti Hari Putra yang selalu menjadi pusat perhatian. Seperti yang terlihat saat Hari Putra menunjukkan penampilannya di Dangdut Akademi Asia 6 Top 30 Jumat kemarin. Di mana semuanya membuat para komentator melayang melihat penampilannya yang berduet dengan Nia Heri. Berbagai pujian pun diungkapkan untuk penampilan Hari Putra dan Nia Heri yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kimisteri di antara mereka sangat cocok sehingga berhasil membuat siapapun yang melihat pasti terpikat. Tak diragukan, ternyata Hari Putra pun membenarkan hal itu, bahkan dalam sebuah wawancara Hari Putra mengatakan pujian untuk Nia Heri. Ini banyak yang naksir sama Mia, termasuk pada FD, semuanya pada suka sama Mia karena mungkin pembawaannya yang positif, terus dia juga orangnya friendly, tidak pilih-pilih teman, dan dia juga anaknya kayak asik, seru aja diajak bercanda juga bisa. Selain menyampaikan pujian kepada Nia Heri, Hari Putra pun memberikan jawaban terkait netizen yang menjodohkan. Dengan lantang Hari Putra mengatakan hal berikut. Ya, aku mah udah biasa di kayak gituin ya, duet sama ini dijodohin, duet sama ini dijodohin, duet sama mungkin mereka melihat kemistrinya dapet dan mereka juga senang ya, jadi ya udahlah. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.